Jadi teman-teman yang kita butuhkan adalah sebuah kawi, sebuah bambu, yang mana kita akan gunakan ini untuk pelontarnya menggunakan karet. Kita kasih contoh sedikit. Nah, kita menggunakan karet dan untuk dipasangkan ke yang coretan ini. Jadi kita lontarkan ya seperti ini. Kemudian kita akan membuat bagian sayap ya, menggunakan bekas sumpit. Kemudian teman-teman sudah siap seperti ini. Ini harus lentur sama lenturnya ya. Kemudian akan menggambar bagian sayapnya pakai ini. Setelah siap seperti ini, kita akan memotong bagian yang sudah diberi pola ya teman-teman. Akan memotong dua pola ini yang sama besar, sama ukurannya ya. Jadi ada dua ya. Ngomong-ngomong, ini adalah bekas kalender ya, jadi kita akan mencobanya. Oke teman-teman, sekarang kita menggunakan lem merek Herpa atau bisa pakai misalnya lem yang bisa merekatkan. Ini kita rekatkan saja pakai lem ya, sampai rata. Setelah rata-rata guys, bagian ininya di luar yang biar ada warnanya. Nah gini biar rata ya, di tengah ya, kayak gini udah tengah belum sih. Nah kemudian satu lagi teman-teman ya. Bener sih. Nah gini. Nah nanti setelah ini kita tunggu kering ya, nanti kita coba terbangkan. Oke, setelah itu memakai kawat, karena ada kawat dari tembaga, kita akan menggunakan kawat tembaga saja, bekas kabel. Lalu kita ya ini ya, terus saja sampai sini biar